Adi Lulu angkat 19 tahun warga desa Sumbul Kecamatan Laiparilo Kabupaten Dairi Sumatera Utara tenggelam di bendungan Gabelas desa Sumbul Kecamatan Laiparilo. Dikabarkan kala itu korban berenang bersama dua temannya. Pada lompatan pertama ke sungai, Lulu angkat sempat kewalahan dan minta tolong. Dia berhasil diselamatkan temannya. Pada lompatan kedua, korban Lulu angkat terbawa aliran deras. Atas informasi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi dan pihak terkait bersama masyarakat melakukan pencarian. Hingga Jumat malam, kerja keras belum juga membuahkan hasil. Keberadaan pemuda ini belum juga diketahui. Dairi News.co mengabarkan untuk Anda.